Alhamdulillah pas dibagi kursi gacor ya teman-teman. Bagi-bagi kursi gacor atau lagi dasar ya. Cuma kursi kembar ini datang ya, satunya nggak kelihatan. Kemarin aku dengarnya itu yang kembarannya satunya tiga itu, kan ada tiga ya, satunya mati ya teman-teman. Aku dengar kemarin ada yang bilang mati. Ya kasihan ya teman-teman, jadi tinggal dua ini yang kembar, ini sayang banget. Jadi kakek kembar juga lucu-lucu ya. Ini lagi nata sandal ya, baru dasar ya teman-teman. Nanti kita jamakan potongan ayam dong. Kemarin waktu mau pulang sempat aku kasih leket, gak mau. Kemarin tuh kenyang apa gimana gak tahu. Makannya ganti-ganti ya. Oh, ada leket makannya, leket gak ada potongan ayam gitu ya Puji ya. Makannya yang ada apa adanya, yang ada apa gitu ya. Ya Puji ya. Puji sukanya ngikuti kalau aku dasar pagi-pagi nih dulu. Oh ya Puji ngikuti tuh. Tuh makmu tuh sama Puji kembar tuh makan tuh kembaranmu tuh. Lagi nanti mau diikuti. Lagi dasar belum selesai nih. Menganggur. Karena kembarannya tetap mengau ya. Lucu ya teman-teman. Untuk ini baru dasar sandal sama baju sebagian. Itu baru mau ditata ya. Ditata satu-satu soalnya ini di ceritanya dasar kukut ya teman-teman. Kalau di dasar ini nggak boleh ditutup oleh tur soalnya katanya nutupin yang lainnya, dapat dasaran yang di tengah. Tapi kalau di pojokan situ boleh ditutup, di pojokan kan nggak nutup yang lain. Kalau di tengah gini nggak boleh ditutup ya teman-teman. Jadi dasarnya buka tutup. Nah si gembul datang nih, minta maaf si gembul. Kenapa bu? Tak ambilin minum bu? Ya minum ya bu. Gembulnya minta minum tuh. Meong meong. Kunci ya teman-teman. Ya hari minta minum bu. Ya, kucingnya ngikutin terus tuh. Ayo kunci. Gembul masih minum juga. Dulu aku jual tas tuh ya laku, kadang namanya jualannya laku sedikit-sedikit ya. Tapi ya ini dengerin tasnya lama lakunya, biasanya cepet ya. Nggak tentu ya teman-teman, namanya jualan ditelateni. Terima kasih yang sudah mengikuti Mas Ita Dewi Arifatmu. Yang sudah, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa follow IG aku Mas Ita Dewi 152081 dan Facebook aku Ukti Mas Ita Dewi. Ya, ini keseharianku ya teman-teman, jualan. Pengennya sih dari dulu buka di toko, namanya di toko kan tahu sendiri ya teman-teman, mahal ya. Ini tinggal nerusin punya orang tua. Buka toko kan nyawanya mahal.